Masjid Agung Darussalam Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur memiliki ikon baru, yaitu beduk raksasa berbobot 560 kg. Beduk ini diklaim sebagai yang terbesar di Indonesia. Inilah beduk raksasa yang berada di Masjid Agung Darussalam Desa Gemekan, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Butuh 30 orang dewasa untuk mengangkatnya. Penutup tabung beduk dipesan dari pengrajin di Cirebon, Jawa Barat, seharga 110 juta. Butuh kulit dari 2 ekor sapi jumbo untuk menutup tabung beduk. Takmir Masjid mengklaim beduk ini merupakan yang terbesar di Indonesia. Bukannya di Mojokerto, insya Allah ini terbesar di Indonesia mungkin. Kalau ada di Jawa Tengah itu besarnya cuma 215, sedangkan beduk kita ini mencapai besarnya 225, panjangnya 3 meter setengah. Letaknya yang berada di pinggir Jalan Raya Surabaya Madiun membuat masjid yang dibangun Bupati Kromojoyo Adinegoro pada tahun 1893 ini selalu ramai. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur.